Jelaskan panduan malam pertama mengikut Islam. Banyak orang faham malam pertama adalah jimak semata-mata. Pulak dah. Ha ni yang dia nak ni, dia kena kok rambut dulu. Jadi tidaklah maknanya ada dalam satu hadis khusus menerangkan apa yang kita lakukan pada malam pertemuan dengan isteri. Faham? Tetapi dia ambil daripada bagai-bagai hadis dan perkataan sahabat dan amalan salafus soleh dan pandangan-pandangan ulama. Nampak? Ha. Jadi yang pertama-tama sekali kita masuk, katakan masuk dalam bilik isteri baru kahwin tang tadi. Tang tadi baru akad nikah malam ni balik di rumah. Jadi menantu JKK. Nah. Ha. Jadi masuk beri salam lah. Assalamualaikum. Nah, dia pun jawab waalaikumussalam. Nah. Ha. Yang pertama-tama sekali kita suruh dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nampak? Nah. Kemudian kita ambil tapak tangan kanan kita letak di atas ubun-ubun. Faham? Nah. Letak atas ubun-ubun. Ubun-ubun bini kita ni. Tak gitu. Nah. Ha. Allahumma inni as'aluka min khairiha. Nampak? Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu daripada kebaikan isteriku ini. Wa na'udzubika min syarriha, aku minta berlindung daripada kejahatan yang dia ada. Kalau dia ada benda jahat, aku minta lindung. Nampak? Allahumma barik 'alaiha dan wa 'alaina dan turunkan keberkatan ke atas isteriku ini dan ke atas kami berdua dan beberapa lagi lafaz yang berlebih kurang dalam kitab yang berbagai-bagai. Kemudian mengambil wuduk dan mengerjakan sembahyang dua rakaat sembahyang sunat. Setengah ulama kata niat sunat nikah, tak sunat nikah pun tak apa, dua rakaat. Dia kita jadi imam, dia jadi makmum. Lepas tu kita pun baca doa minta keberkatan perkahwinan dan dikurniakan ramai anak. Nak? Ha. Lepas tu kok wandalah nak buat guna-guna pun. Nah. Ha. Ha tu baru comel. Nak? Ha. Ni masuk tiung selalu. Ha. Tu imang. Nak buat gaduh gitu.